Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainda Rismawati, staf pengajar guru SMP Negeri 1 Belimbing. Saya mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Bapak Ibu, saya sudah mengikuti dan menyelesaikan BIMTEK Guru Belajar seri asas seri KM beberapa hari yang lalu, dan hari ini saya rencananya ingin melaksanakan kegiatan pengimbasan kepada seluruh Dewan Guru SMP Negeri 1 Belimbing, yang tentunya dari hasil BIMTEK ini nanti akan diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran di SMP kami. Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara, ayo kita ikuti BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Di sana seru, di sana banyak ilmunya, dan bisa juga berbagi pengalaman dengan guru yang lain. BIMTEK AKM, mantap! Di sini saya ingin berbagi pengalaman, karena kemarin saya diajak oleh Ibu Wakil Kurikulum untuk mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetisi minimum yang kemarin sudah dielukkan sebenarnya. Apa itu AKM, apa itu AKM? Ternyata setelah kita mengikuti BIMTEK ini, ya, terbuka apa itu AKM. Ya. Nah, jadi di situ juga dijelaskan apa itu tujuannya, manfaatnya. Dan seperti biasa, BIMTEK ini diawali oleh pre-test atau tes awal, kemudian nanti diakhiri oleh tes akhir atau post-test. Nah, selama saya mengikuti BIMTEK ini banyak hal yang baru bagi kita sebagai guru. Jadi di sini saya mengajak Bapak Ibu guru untuk ikut serta mengikuti kegiatan BIMTEK ini. Saya mengikutinya di angkatan ke-7. Mulai hari Rabu sampai dengan hari Kamis. Dari 5 hari yang sudah dijadwalkan, saya menyelesaikan 4 hari. Itu pun dengan motivasi dari kawan kita, Buramina, ya. Jadi Buramina itu menyelesaikan 3 hari. Bapak Ibu bisa saja menyelesaikan 1 hari atau 2 hari sesuai dengan waktu yang kita sediakan, karena kita secara mandiri ini BIMTEK-nya secara mandiri, jadi kita boleh memilih waktu